Temu Karya Taman Budaya Seluruh Indonesia ke-20 diselenggarakan di Lampung dari tanggal 16 sampai 18 November 2021. Temu Karya ini merupakan agenda rutin tahunan dari Taman Budaya Seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan One Gallery Nasional Indonesia. Tema yang diangkat tahunan kali ini adalah pesona ekspresi di tengah pandemi. Temu Karya Taman Budaya Seluruh Indonesia ke-20 diselenggarakan di Lampung dari tanggal 16 sampai dengan 18 November 2021. Temu Karya ini merupakan agenda rutin tahunan dari Taman Budaya Seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan One Gallery Nasional Indonesia. Tema yang diangkat dalam pertemuan tahunan kali ini adalah pesona ekspresi di tengah pandemi. Berikut laporannya dari Taman Budaya Lampung jelang tengah hari Selasa, 16 November 2021. Tuh. Baik, pemirsa Prima TV, kesempatan kali ini kita berada di Lampung untuk mengikuti kegiatan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-20. Nah, seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di Lampung ini? Dan UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan di bawah pimpinan Suharyanti SSN nantinya juga akan menampilkan beberapa kesenian dari Kalimantan Selatan. Nah, seperti apa gerangan kegiatan yang ada di Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-20 di Lampung ini? Yuk kita ikuti kegiatannya. Pembukaan Temu Karya Taman Budaya Seluruh Indonesia ke-20 yang dilakukan di panggung arena terbuka Taman Budaya Lampung ini diawali dengan penampilan busana adat dari masing-masing daerah. Dari Kalimantan Selatan menampilkan sepasang nanang Wan Galuh. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar, dalam sambutannya menyatakan, Temu Karya Taman Budaya ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Taman Budaya se-Indonesia dalam proses pelestarian, pengembangan, dan pembinaan seni budaya, serta untuk memberikan ruang ekspresi dan kreasi bagi seniman juga pelaku seni di Indonesia. Sulpakar berharap setiap provinsi dapat menampilkan potensi budaya, keunikan adat istiadat masing-masing daerah. Salah satu agenda kegiatan adalah dilaksanakan seminar seni rupa nasional dan diskusi forum Taman Budaya se-Indonesia. Dari Pak Gubernur sebenarnya tuan rumah Lampung sebagai tuan rumah dan tahun kemarin. Tapi karena pandemi tertunda dan baru tahun ini dilaksanakan. Temu Karya tahun ini dengan tema pesona ekspresi seni di tengah pandemi. Setiap provinsi diharapkan dapat menampilkan potensi budaya keunikan adat istiadat masing-masing daerah yang dikreasi dalam bentuk pameran seni rupa, pertunjukan seni tari, musik, baca puisi, teater, dan karya kolaborasi. Jadi pelaksananya mulai sore ini sampai berakhirnya. Jadi malam juga Bapak Ibu kita punya acara di tempat ini. Sekretaris Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek Fitra Arda dalam sambutannya berharap kegiatan Temu Karya Taman Budaya ini mampu memberi ruang dan fasilitasi bubuhan seniman dari berbagai bidang hingga lintas generasi baik berkarya maupun berinovasi dalam kemajuan kebudayaan. Kegiatan Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia yang tahun ini dilaksanakan di Provinsi Lampung tentu akan menjadi ruang untuk terus menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa dimaksud. Hari ini kita berkumpul ke depan, tentu dalam rangka mengusung hal demikian. Kita berharap kegiatan ini tidak saja dimaknai sebagai pertemuan seremonial tahunan belaka, Mas Elia, tapi lebih dari itu, yakni mampu memberi ruang dengan fasilitasi para seniman dari berbagai bidang dan lintas generasi dalam berkarya dan berinovasi dalam pemajuan kebudayaan. Saya melihat kegiatan ini sesungguhnya juga merupakan diplomasi antar daerah dalam mewujudkan kerjasama budaya dan agak heran. Kita semua ini adalah bangsa perantau dan ada di mana-mana. Tentu setiap daerah harus juga mewadahi berbagai seni budaya yang dibawa oleh para perantaunya yang pada saat ini tentu menjadi bagian dari wilayah itu. Sementara itu sebelum membuka Temu Karya, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyatakan
di antara sekian banyak aset dan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia adalah seni budaya yang hampir kada tertandingi oleh bangsa lain. Arinal Junaidi menegaskan, Taman Budaya memiliki tugas untuk menjaga keaslian tradisi dan budaya, kemudian menciptakan kreasi baru di bidang seni tanpa merusak keorisinilan adat dan budaya luhur. Arinal Junaidi pun mengapresiasi kehadiran Bubuhan Kepala Taman Budaya se-Indonesia, seniman, pejuang-pejuang budaya dari seluruh wilayah Indonesia. Saya ingin sekali tradisi budaya kita jangan diganggu, pertahankan. Dan itu bisa digunakan di dalam kegiatan-kegiatan peristiwa anak. Tetapi di luar itu, bangun kreasi. Sehingga kita tumbuhkan, kita kembangkan budaya-budaya yang berjiwa seni, budaya-budaya berjiwa tradisi. Sehingga ada dua hal ketika kita menghadapi peristiwa yang sangat sakral berdasarkan tradisi. Sungguh yang keluar. Tetapi ketika kita menghadapi kegiatan-kegiatan yang bersifat normatif, acara-acara, maka kreasi yang kita dapati, yang kita ciptakan, itulah untuk Taman Budaya ini mempertahankan tradisi dan menciptakan hal-hal yang baru. Temu karya Taman Budaya se-Indonesia ke-20 ini dibuka dengan pemukulan cetik Lampung oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama bubuhan undangan lainnya. Usai membuka kegiatan, Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga melihat-lihat kegiatan temu karya Taman Budaya se-Indonesia ini. Iya. Kepala PDD Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti SSN menyambut baik keinginan Gubernur Lampung agar kegiatan seni ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Namanya sangat mengapresiasi dukungan dari Gubernur Lampung. Bu, tadi dipesankan beliau bahwa Taman Budaya itu wadahnya untuk menyatukan semua Nusantara. Seperti apa Bu Taman Budaya nanti? Iya, untuk ya ini memang harapan semua Taman Budaya seperti itu ya, karena kita kan memang sesuai dengan lokal daerahnya atau sesuai dengan suku-suku yang ada di daerah masing-masing. Kebetulan di Kalimantan Selatan ini juga memiliki beberapa suku yang ada, mungkin tidak jauh dengan di Lampung. Hanya saja di Lampung ini memang sangat kuat kental dengan jumlah, seperti yang dikatakan Pak Gubernur Lampung tadi, bahwasanya bisa lebih 50% dari orang Jawa yang ada di Lampung. Sementara di Kalimantan Selatan adanya beberapa suku. Ya ini yang memang tetap kita Kalimantan Selatan semuanya tetap merangkul budaya yang ada di Kalimantan Selatan, tapi kita tetap berpijak atau lebih memprioritaskan dengan kebudayaan Kalimantan Selatan. Intinya seperti itu. Nah Bu, tadi ada satu alat musik lah, katanya alat musik itu kata beliau tadi kan jangan dicampur adukan, ternyata tradisionalnya masih tetap terjaga. Nah ini seperti apa Bu? Kalau kita menanggapinya begini, bahwasanya kesenian tradisional itu ada yang tradisi, ada yang modern. Nah di dalam hal ini tupoksi seni Taman Budaya itu kan ada pelestarian dan pengembangan. Jadi kalau kita mengambil dalam sebuah pelestarian tradisi, kita memang diusahakan yang original, kesenian yang original tanpa ditambahi apapun. Itu yang untuk sebagai pelestarian. Tapi yang di dalam pengembangan, saya kira itu juga sebuah bentuk dari karya seniman kita untuk bahwasanya karya seni tetap bisa berkembang, karena di zaman milenial ini kan kita sudah perlu nih hiburan-hiburan yang dengan berbagai atraksi, mungkin nanti didukung dengan adanya
alat musik yang lain, baik itu nanti efek dari elektronik dan sebagainya. Saya kira memang kita harus bijaksana untuk memilah-milah apakah itu dalam bentuk untuk pelestarian atau pengembangan. Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-20 di Taman Budaya Lampung ini hanya diikuti 18 provinsi, sedangkan 3 provinsi lainnya kada bisa berhadir, yaitu Bali, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.